بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد نعم الله وإفضاله اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم هداية للصواب أما بعد الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى جميع أهل بيته الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وإلى جميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين وجميع الملائكة المقربين وإلى جميع الشهداء والصالحين خصوصا الأرواح شهداء بدر شهداء أحد شهداء أرواح شهداء كويت إلى أرواح العلماء المصنفين والفقهاء المحدثين المفسرين خصوصا صاحب الكتاب بلوغ المرام الإمام ابن حجر العسقلاني أنا ما يتغشاهم برحمة المغفرة هديتنهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ولهما dan itu bagi sahabat Mahmud dan Abi Hurairah. Tambahan mengenai hadis sebelumnya, bahwa tanda orang munafik itu ada tiga. Di dalam riwayat selanjutnya, ada tambahan satu. Min hadithi Abdillahi, dari hadithnya Abdullah bin Umar. Min hadithi Abdillahi bin Umar, dari hadithnya Abdullah bin Umar. Apa tambahannya? Wa idza khosama, dan jika bertengkar siapa munafik
Wa idza khatama, dan jika bertengkar siapa munafik itu fajara. Meledak-ledak siapa munafik. Itu fajara, meledak-ledak siapa munafik. Artinya tidak bisa mengendalikan dirinya. Berbeda dengan hadis sebelumnya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Nah, sementara orang munafik tidak mampu mengendalikan dirinya, justru meledak-ledak, berteriak-teriak mungkin, mengamuklah mungkin dengan bahasa istilah kita. Nah, ini tambahan daripada ciri-ciri daripada orang munafik. Masallallahu alaihi wasallam. Wa an ibni Mas'ud, dan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiya, mudah-mudahan meridhai siapa Allah, Allah anhu, dari Ibnu Mas'ud. Qala, berkata siapa Ibnu Mas'ud. Qala, bersabda siapa Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sababul muslimi, bermula mencela orang muslim. Sababul muslimi, bermula mencela orang muslim. Itu fusukun, fasik. Itu fusukun, fasik. Wa qitaluhu, dan bermula membunuh muslim, itu kufrun, kafir. Muttafaqun, disepakati alaihi atas hadis. Di antara hal-hal yang harus dijaga sesama hamba Allah yang beriman adalah dua hal. Yang pertama, kehormatan atau irdun. Yang kedua adalah darah. Sehingga orang yang melecehkan, orang yang merendahkan kehormatan, kenapa kita dilarang mencela? Karena pada hakikatnya mencela sesama, mencela apa yang Allah ciptakan. Sabal makhluk, sabal makhluk, sabal khalik. Siapa yang mencela? Satu dengan yang lainnya. Bahkan dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Orang yang memelihara nyawa orang lain walaupun satu, maka dia sama dengan memelihara nyawa semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu besar nilai keistimewaan bagi orang yang memelihara kehormatan lain, begitu juga besar konsekuensi dan dosanya bagi orang yang melecehkan kehormatan dan darah orang lain. Bagaimana tidak diibaratkan
orang yang membunuh sesama muslim sebagai orang kafir. Makanya di dalam Al-Qur'an jelas tegas Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha." Barang siapa yang membunuh sesama mukmin secara sengaja, maka konsekuensinya adalah menjadi penduduk neraka selama-lamanya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu, mudah-mudahan meridhai siapa Allah Allah anhu, dari Abi Hurairah. Qala, berkata siapa Abi Hurairah, qala, bersabda siapa Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyakum, jauhilah oleh kalian, iyakum, jauhilah oleh kalian, wadhanna, akan prasangka, wadhanna, akan prasangka, fa'inna wadhanna, punya prasangka, inna dhanna, maka sesungguhnya prasangka itu akdabul hadithi, paling dusta-dustanya ucapan. Itu akdabul hadithi, paling dusta-dustanya ucapan. Mutafakun, disepakati alaihi atas hadith. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna ba'dadhanni ismon, sesungguhnya sebagian daripada prasangka itu adalah dosa. Prasangka itu adalah sesuatu hal yang ada di dalam hati yang harus dijaga oleh seorang yang beriman. Karena maksiatnya hati akan bisa berdampak kepada zahirnya seseorang. Para ulama mengatakan, ada dua perkara kebaikan yang tidak ada melebihi baiknya. Khoslatani milal khair, laisa fauqahuma khair. Dua kebaikan yang tidak ada melebihi mulia kebaikannya tersebut. Apa itu? Husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada sesama hamba Allah. Itu khoslatani minal khair, laisa fauqahuma khair. Dua kebaikan yang tidak ada lagi kebaikan di atasnya. Yang pertama berbaik sangka kepada Allah, yang kedua berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah. Tapi juga ada sesuatu yang harus kita berhati-hati. Khoslatani minasyar, laisa fauqahuma syar. Ada dua perkara yang jelek, yang kejelekannya tidak ada yang melebihi keduanya. Apa itu? Su'udzon billah dan su'udzon bi'ibadillah. Su'udzon kepada Allah dan su'udzon kepada sesama hamba hamba Allah. Karenanya sampai kapanpun orang yang husnudzon hidupnya tidak pernah akan rugi. Meskipun husnudzonnya salah. Jadi orang berhusnudzon itu tidak pernah akan rugi meskipun husnudzonnya salah. La yakhsar sahibu husnidzon, wa in akhta. Tidak akan pernah rugi orang yang husnudzon. Meskipun dia salah. Sebaliknya, wala yarbah sahibu su'idzon, wa in asab. Sebaliknya, orang yang su'udzon tidak pernah beruntung selamanya meskipun dia benar dengan husnudzon. Sekali lagi, meskipun dia benar dengan husnudzon. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari masawil akhlak, dari akhlak-akhlak yang tidak baik, dan Allah hiasi hidup kita ini dengan akhlak-akhlak yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
بسم الله الرحمن الرحيم ولهما من حديث عبد الله بن عمر وإذا خاصما فجرا وعن ابن اقرأوا وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شباب المسلم فسوق وقتاله كفر متفق عليه اقرأوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث أكون عليه بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك صحة في التقوى وطول العمر في حسن العمل ورزق المسلمين اللهم إنا نستودعك ما قرأنا وما تعلمنا صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Saya mohon kepada para pengasuh di masing-masing unit untuk bisa bersama wali asuh melakukan pemeriksaan makna kitab atau kelengkapan maknanya di masing-masing santri sebelum proses kenaikan kelas untuk kita bersama-sama belajar disiplin dalam memberi makna pada kitab yang kita punya. Tujuan utamanya adalah dalam rangka memudahkan mutalaah kita dan kitab yang kita miliki. Dengan mengaji ini, maknanya semuanya tertulis dengan baik di dalam kitab-kitab kita masing-masing. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.